Ya ini Pak Rozak. Ini Pak Rozak dulu tukang ukir saya. Udah setahun ya Pak. Nah. Udah setahun kita ketemu. Ini beliau ini yang membuat ukiran-ukiran juga di Jupiter. Gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya? Ya, bagus. Bagus ya. Selama ini masih tetap ukir ya. Nah. Ya kalau ada yang mau ngukir nanti bisa order kayunya di Jupiter. Tadi nah, tukang ukirnya ini bikin model apa? Jawab. Apa aja bisa ya Pak? Ya dari seni akar tapi akar pun kayu lah. Kayu. Kalau batu nggak bisa, bisanya kayu. Nah, dari kayu. Udah lama ya Pak, setahun ya? Ya tahun. Ketemu tahun. Tapi aku proses untuk proses itu kurang lebih zaman 97 mas. 97? Sudah ngukir ya? Sudah ngukir itu. Di Jepara atau di Jepara? Jepara, terus dekat saya panggil Mari jadi panggil ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Dari jadi dipanggil Bupati sana. Bupati Kalimantan? Iya, di Kalimantan, di daerah Batu Lipi. Dari tahun? Tahun 2013. Waktu itu tahun dipanggil itu tahun 2011 waktu. Tapi kalau ngukirnya udah lama. Ngukir aku udah lama, udah hampir 20 tahun mah. 97. Ini kebetulan di Jogja ada orderan buat Bali Leong. Leong sama Naga Leong. Naga Leong sama manusia korban dari akar kelapa mas. Ini kayak aduh kok dari kayak manusia korban itu gitu woy aduh bikin nano bisa ya. Ini udah bosnya udah beli bahannya bang, saya suruh beli bisa. Kepala singa akar kelapa yang anu bisa itu banyak dari akar kelapa singa. Itu akar kelapa genja tapi yang kecil aja cepet gitu mas. Kan rambutnya kan dari akar itu. Kalau yang saya pikir kayak bobon gitu kan ini becerak di rambutnya, cupirnya saya kayak orang daya gitu. Nah saya bikin. Kalau dulu kan Pak Rozak pernah bilang sama saya dari zaman Sunan Kalijogo itu udah ada ya sedikit. Zaman Sunan Kalijogo. Terus wah. Yang itu hari itu ya Pak, yang Bapak pernah cerita sama saya. Oh, anu. Jamannya anu. Iya, zaman iya itu kan iya antara tercunding. Haji Warna kan itu kan yang anu pertama ya habisnya mas. Zamannya Nyai Ratu Sima. Iya, Sima. Nah, kan yang anu kan barwane kan Kanjeng Sultan Hadirin terus tadi itu kan pencipta anu kan sama yang Raden Sugeng Haji Warna yang punya yang bagian mata itu walinya itu yang wali kan bantu warna. Terus kalau pemahat yang apa itu harusnya kan hormat yang akal bakal kan gurunya yang kiri ukir ya ada apa ritualnya di cariannya kan ada yang merah bentuknya di bagi di Jepara. Jadi selama ini di Jepara itu pinter ngukir semua itu karena memang dulu memang anu tenang apa itu sejarahnya kan ya itu memang yang ada walinya ada yang namanya wali kan tetapi Allah Ta'ala sebetulnya ya kalau beban wali kan dari Islam sih mas. Iya. Kan jalur dua sih. Oh, iya asal usul dari dua saya Anwar, saya Anuro, saya Anwar. Kan laduni kan dua. Laduni, ilmu laduni itu dua. Dari Kanjeng Nabi Muhammad kan syafaat. Kalau dari yang
yang Haji Joko kan dari Sastro Indro Pangku Adiu, itulah Duni juga Sastro Jendro? Pangku Adiu Pangku Adiu, nah itu dari lagu Jawa. Jadi dari yang Haji Joko, kalau dari Arab kan Kanjeng Nabi Muhammad kan Syafaat. Kalau dari yang Haji Joko kan Yudes, dari Kewayangan yang Cemar. Wah ya lah, retro kan sudah tak ada mas. Ya kayak berikan satu dua tiga sih. Terus ini kebetulan ada proyek sekarang di Jogja. Sudah berapa hari pak di sini? Satu minggu. Rencana berapa hari? Itu. Kalau bocah binat, bonafik ya. Tinggal saya carikan duit, bukan kerja. Kalau kerja di Jepara kan banyak mas. Iya, iya kah? Ya kita carikan hasil karya, kalau dibayar beres ya. Ya gak bisa. Ya belum bisa, gak berani. Kapan-kapan ya, asal cocok, berani ya. Iya. Nanti kalau ada yang berminat untuk kayu langka mau diukir, bisa sama bisa. Bang Rosak ini? Bisa. Bisa ya Pak? Bisa. Modal dari lampu, dari bangku, dari lampu, dari ya kerjanya atau dari joglo-joglo, sama-sama singa, berantang. Itu tadi yang membuat layang biayanya sekitar 2,5 ya, Pak. 2 juta kan harus ya. Relatif, Mas. Relatif kalau, ya. Kalau kecil ya. Kalau kecil enggak segitu. Wow. Nah, ada standarnya ya. Ada standarnya. Ada yang harga lima, kurangannya 500 ya, karena tinggal ngikutin tingkat kesulitan ngukir ya? Tinggal kesulitan ngukir sama besarnya mas, besarnya akar. Oke, terima kasih ya pak. Oh iya, sukses selalu. Amin, sama-sama. Selamat. Ada pesan-pesan gak buat? Ya kalau barangkali anu mas, ada apa itu, ada juragan yang mau membutuhkan jasa ukir, jasa seni ukir dari akar, dibikin toilet apa bangku apa lampu apa berupa naga singa, tapi dari seni akar, saya sanggup, bisa hubungi saya. Ya siap. Terima kasih ya, Pak. Ya, makasih.